Ya Hanu, kreator. Ini kita lagi di warungnya Mak Trubus, Mbak Trubus. Kita mau makan ayam pedas. Tuh, anak Michi itu Pak Erek. Halo kakak. Tidak sengaja. Tidak sengaja lo ketemu di sini yo. Turu. Ya apa sih? Api bor, cina makan. Kan segalanya bisa dimanfaatkan. Ya, kotorannya, kulitnya, dagingnya, masih jadi membutuhkan tanah. Dan untuk pandemi ini, menurut Mbah seperti apa? Pandemi itu apa? Pandemi COVID. Pak Gebluk. Itu, ya itu loh. Mungkin Tuhan bosan jadi. Ya, asalnya corona itu berupa apa? Kan debu kan? Debu itu, ya. Itu asalnya dari bumi ke angkasa mengkristal, jatuh lagi ke bumi, jadi racun. Misalnya kayak hujan asam itu. Orang Jawa jeneng no bunpa. Orang-orang awal. Nah itu ya juga merusak tanam-tanaman buat itu hujan asam. Hujan asam itu. Iya. Makanya corona itu dapat mendunia karena berbagai debu terbawa angin utara ke utara. Atas 80 tahun tapi bisa ngasih tahu beberapa banyak hal. Pokoknya yang terpenting alamnya harus tetap dijaga nih Bang. Alam dijaga biar enggak ada pagebluk katanya Mbak. Masih di api suka jajan dong. Kita sambil nunggu ayam saya matang. Mengapa menembak itu kok mejam? Nah itu Mbak, apa kenapa? Enggak ngerti. Nanti nek merem semua ngena moro tuane sampean. Ya enggak. Guyonane guyonan lawas. Iya. Masih mas lantun, ayo sundul. Iki macam apa? Macam macam. Ayo, macam macam. Dicepuk aklip ane. Mulai ni depan dah, doyok ni. Karo doyong. Emang karo kono. Wes ya. Dulu opo di video di aku. Oh, mari nek lek mari ngadani iki. Tak sumetno ya. Rokok opo? Ya, rokok opo? Anu, rokok ono rokok iki lho. Ono rokok iki. Rokok opo? Rokok ST. Enggak mau. Apa rokok itu? Bismillah. Bismillah. Bismillah itu mil. Ndi lek tuku bismillah, Mak? Iya, rek warung. Warung ndi? Warung Pak Trubus. Mak sama namanya siapa, Mak? Marsini. Mak Marsini? Iya. Oh, berarti Mak ini namanya Mak Marsini, bro. Tapi keluar ini, Mak ini dari tadi masak, buat rujak, sama
sambil merokok. Dan rokoknya dia mintanya ini diplomat. Semilak. Mak, tak tunggu ya, aku pesen 2 ekor ya. Oh, 1 ekor setengah. 2, Pak. Kebanyakan, kebanyakan. Aku minta 1 ekor setengah. Jadi mak sama bapak itu sudah 8 mulai 82 ya. Jualan. Face, Bro. Ini di belakangnya itu lahar Semeru. Sungai Laharan. Terus mak, tak tunggu ya. Aku mau pakai tuh sego glepungan. Ya Hanu kreator. Ini kita lagi di warungnya Mak Trubus. Mbak Trubus. Kita mau makan ayam pedas. Ayam pedas Mbak Trubus. Mantap. Kaki gunung Paru Jam, Pasru Jambi. Saya rene. Tuh, coba jagung, Bro. Prepare konten Yahanu kreator. Prepare konten Abdi suka jajan. Abdi suka jajan di luar. Ya, dipantau ya. Yang di Pakdi. Tahu nanti ya, nanti dalam di Pakdi ya. Kita fokus ini dulu. Ini dulu. Nih. Jadi Bro, ini ayam kayak ayam kari gitu ya, tapi di bumbu pedes. Aku tadi kalau lihat masaknya itu. Dan ini yang katanya yang the best ini, sambelnya ini Bro. Sama ini. Ini ada kata jangan kacang tolu. Jangan kacang tolu, kacang otok atau kacang otok, tapi yang the best. Kira daging. Ya, saya kira ini daging Bro. Ternyata ini adalah bambu. Bambu yang sama mak itu diasep kemudian langsung dimasak. Jenenge krecek. Namanya krecek, krecek bung. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo langsung kita ajar, Bro. Nih. Gua mau pakai sego glepungan itu nasi jagung tapi sing empuk, Mas ya. Iya, buburnya. Empuk. Serbuknya. Serbuknya. Gompok. Ayo sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Oh, sampean juga suka glepungan ya. Terbaik. Ya sampe jangan kelor enak iki biasanya. Oh iya. Mak Neron tadi nih. Aku mau ambil ini dulu. Sedikit info iki ayam kampung. Ayam kampung ya. Ayam kampung jago. Dan satu ekor besar ini cuma 100.000, Bu. Cuma 100.000. Bayangin kamu. Ati gak murah ya opo. Lah ini bisa dimakan orang 5 sampai orang 6. Tunggu Mas. Sama mau jangan ini juga. Oh iya, mantap. Waduh. Mangane ambek view-nya lahar, laharan Gunung Semeru. Ayo, ingkang ingkungi. Kalau orang Jawa biasanya ingkang ingkung bagian kula niki Pak Petik Badiro to nggih. Pikiranku traveling. Jadi dia mendatang. Jadi dia mendatang. Cek tahan ini, Bro. Iki namanya tradisi ingkang ingkung itu kayak gini, Bro. Jadi ingkung itu ayam utuh diketokno langsung diajak. Nah, baru nanti kita ambil sambelnya. Mangan gak, Ki? Kuai, harus pakai kuai ini. Lembutnya menggoda. Cabai hijaunya itu. Sayur. Cabai rawitnya menggoda. Mantap. Sekarang. Yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ini dulu, bos. Questarnya, bos. Kita coba pahanya dulu. Yuk, 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 yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wangi-wangi dari pembakaran tumangnya itu, mas. Kalau orang Jawa bilang diolopi sih. Huh? Diolopi di tumang. Diolopi di tumang dulu. Diolopi itu dibakar sedikit. Oh, enak lagi. Gila, ikhirnya ngawur nih. Waduh. Kenapa aku baru, udah lama kenal jenengan semuanya kok baru pertama kali dibaca kesini, kenapa? Sebetulnya ya karena kemarin kita habis perjalanan Road TV game yang begini terus kemarin ini Andy Limane cinta kulit tiru kita lagi kewantel banget bumbunya karena resepnya dari orang lama. Iya. Dan iki masaknya enggak ngawur bro, beneran enggak asal, harus cepet mateng ini. Dan ini ayamnya yo lembut, tapi enggak ini mas yo, enggak yang kayak lembut ajur kayak di presto gitu, bukan. Dan tapi empuk yo. Wah ini bro, dikasih sama nasinya gini. Wah, sama lombok itu tepas tepus tepas tepus ya. Mungkin rasanya bisa tambah nikmat dan wanginya itu kecium karena dimasak di tungku tradisional pakai kayu bakar. Oh, enak. Nggak pengen coba sambil lah si aku sih, aku speechless ambil bumbunya ayam ini. Gurih sedikit asin, berminyak, ada sedikit asamnya sedikit dari tomat. Sukses. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, sehat-sehat Mbah Terubus ya. Amin. Nih, tak kasih cabai-cabainya bro. Wah. Ini ayamnya protol ya. Bis. Langsung tak hajar pakai ini. Kamu wajib ke Pasru Jambi. Ayam pedes Mbah Terubus. Wah. Iki keren bro, keren banget. Sing dodol tuwek, umurnya sudah di atas 70-80 tahun. Mae sekitar segitu ya. Yang Mbak Terubus itu yang cowoknya itu. Ini kacang dulu. Enak. Aku mau nambah ayamnya. Pas lombok e kena gigit tes langsung yo. Kayak wer gitu. Wer mantap. Ini Pak sambil sih yo, aku bisa dicocolno sambil. Ini tuh. Iya, Bo. Sambil. Jancuk. Kok cuk, enak kok pada gila. Enak cuk. Waktu kok gua. Iki ngeluh langsung ilang waras sih.
sambal tipikal manis, tapi manisnya manis-manis seger, Bu. Aduh, si. Wah. Tak masuk akal. Bumbunya ayam udah enak. Dikasih ini. Amat gak karu-karuan. Wah. Ya Allah. Itu sambelnya enggak sambel itu loh, Bro. Sambel tentara loh. Tahu. Kelompok cabai tentara. Cabai yang cabai gunung, bukan yang cabai rawit seret loh, Mas. Bukan cabai-cabai rawit sing anu loh. Ini cabainya ini pakai kelompok cakra. Kelompok cakra. Kelompok cakra. Jadi cabainya cabai-cabai. Kalau orang-orang kadang ngarani cabai tentara karena warna hijaunya itu hijau-hijau army. Ya. Hijau army. Itu di nama kerennya bisa kita kasih ya, sambal tentara Cili Army. Cili Army. Oh, gila tuh. Meskipun pasru jambe dari Lumajang sekitar 30 sampai 45 menit. Iki menu wajib yang harus kalian samperi, Bu. Coba. Gak mau komen apa-apa, iki pokok makanan keren banget bener. Apalagi pas waktu musim pete, ini dicemplungi pete, Bu. Sama Mak itu. Ini sayang masih belum ada pete. Wah. Wow.